kamar. Ini kita ganti kabel yang begini karena jalurnya pada rusak, bekasnya pernah diganti sendiri di sana ya. Dan setelah saya tes, sensor benangnya nggak bagus. Repairnya ganti seset. Nah, saya ini tuh sepatunya kan dinaik turunin gancet. Nah, itu pas dibongkar dibenerin, ini posisi sensornya udah remuk, nggak bisa dipakai. Nah, jadi diganti. Nah, kan lumayan tidak ada yang diganti gitu. Nah, ini udah lancar. Udah bagus. Harus ini buat nyetel kencengannya aja. Tapi udah lancar kok. Udah bagus. Gitu. Oh, ini terlalu kenceng. Kunci yang kendoran. Jadi tadi yang dibongkar ini yang status saya tadi ini. Nah, sepatunya dinaikin diturunin nggak mau turun, dinaikin juga alot itu. Ternyata kayak bekas digetok gitu. Ini benar-benar setting ulang nih sampai benar-benar lancar. Ya semoga soketnya bisa awet ya. Kalau nggak awet aduh repot ini. Aduh susah sekali itu nyambung-nyambung kabel ya. Di dalam juga disambung. Ini udah kita jalan.